Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel DQJoker9 ya teman-teman ya. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya ada sebuah servisan printer Canon IP2770 ya teman-teman ya. Di mana printer ini lampunya berkedip orange bergantian seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kedipnya bergantian seperti itu. Kemudian apabila kita mencetak error pada layar komputernya kode 6000 ya teman-teman ya, seperti ini. Error number 6000. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman bisa tonton video saya. Bagi yang belum bergabung, silakan klik tombol like dan subscribe-nya serta notifikasi tombol loncengnya, agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel DQJoker9 ini ya teman-teman ya. Oke, jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, tonton terus agar teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar terlebih dahulu printernya, kita cabut seperti ini ya. Kita matikan, kita cabut, dan langsung saya bongkar ya teman-teman ya. Sini ada baut, kita bongkar. Kita cek terjadi masalah apa ya teman-teman ya. Oke, setelah dibongkar kita cek seperti ini. Ternyata masih ada baut. Oke, sudah dibongkar. Sekarang kita cek bagian sensor ya teman-teman ya. Kebanyakan ini permasalahannya hanya pada sensor. Sensornya kita cek. Di sini saya akan menggunakan tisu ya teman-teman ya. Tisunya saya lap basah seperti ini, tisu ya. Kemudian saya semprot seperti ini ya teman-teman ya. Saya akan membersihkan bagian sensor-sensornya ini. Kita lihat bagian kabelnya. Oke, sudah saya bersihkan ya teman-teman ya. Sekarang kita coba colok kembali. Bagian ini ya, lagi ya.
Jadi kita akan coba mengganti ini terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi saya akan mengganti ini dengan yang lain ya teman-teman ya. Saya coba terlebih dahulu. Ini yang lamanya dan ini yang baru ya. Kita coba. Masih juga bermasalah ya. Sekarang kita coba juga dengan yang ini ya. Oke, saya coba lepas bagian ininya ya. Oke, yang ini sudah saya ganti tadi, yang ini sekarang yang panjangnya saya ganti juga ya dengan yang baru. Oke. Sekarang kita coba pasang. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba. Nah, di sini normal ya teman-teman ya, sudah bisa menyala kembali ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mencetak ya teman-teman ya. Kita akan coba cetak. Artinya permasalahannya pada yang sensor yang bagian yang panjang ya teman-teman ya, bukan yang pendek. Yang pendeknya tidak bermasalah, yang panjangnya yang bermasalah, ininya harus ganti ya. Oke, sekarang kita coba untuk mencetak ya teman-teman ya. Untuk saat ini printernya sedang melakukan cleaning ya teman-teman ya.
Oke teman-teman ya, sudah mencetak printernya ya. Cukup simple ya teman-teman, hanya mengganti sensor yang SF bagian disknya ya. Printernya sudah normal kembali ya teman-teman ya. Sekarang kita rapikan. Oke teman-teman ya, selesai sudah video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Setelah menonton video saya, jangan lupa diberi like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deki Joker ini.